Sekali lagi kami sampaikan, kegiatan ini adalah kegiatan rangkaian kegiatan HUT TNI yang ke-73. Ini adalah kegiatan dalam rangkaian HUT TNI yang ke-73, di mana kegiatan kita mulai tadi pagi, yaitu upacara bendera, upacara dan parade. Dan hari ini sampai tanggal 7 nanti, ada pameran alutsista TNI dan juga Polri yang ada di kanan kiri panggung utama ini. Dan besok masih ada kegiatan lagi untuk pagi hari, kegiatan goes, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pagelaran reok berjati, dan siangnya diisi langsung band. Persiapan malam hari artis-artis ibu kota akan menampilkan kegiatan dalam HUT TNI yang ke-73 di panggung utama. Jadi sekali lagi, kegiatan HUT TNI ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 7 dengan berbagai peralatan alutsista TNI yang bisa kita lihat secara dekat. Ini sih menunjukkan bahwa TNI dari rakyat untuk rakyat. Profesional TNI dilaksanakan dengan tema pada kegiatan HUT TNI yang ke-73. Silakan yang jadi untuk tidak ditaruhkan langsung bergabung ke lapangan aja. Jangan bikin area udah lebih sendiri. Silakan ke depan. Jangan bikin kalangan sendiri. Silakan para pengendara roda empat silakan merapat ke depan panggung utama. Tidak usah bikin tempat sendiri, silakan langsung bergabung ke tengah lapangan.